sahabat Almera Parabola di rumah, kita akan tracking atau berburu satelit Measa 3A khusus untuk channel-channel televisi Malaysia yang menyiarkan Euro 2021. Ikuti Almera Parabola. Ayo. Baik sahabat Almera Parabola, sebelum sahabat berburu channel dari satelit Measa 3A ini, khususnya untuk saluran televisi dari Malaysia yang setelah rilis atau sudah resmi untuk menyiarkan Euro 2021 yang akan bergulir di tanggal 12 Juni nanti, kita setting dulu di receiver sahabat seperti ini. Transpondernya di 3922 horizontal 12398. Untuk mendapatkan siaran dari televisinya Malaysia TV 1 ataupun Oki TV, sahabat harus memiliki minimal dish dengan ukuran 6 feet seperti dalam video. LNB-nya jenisnya C-band. Untuk mencari satelit Measa 3A ini dan berburu channel dari televisi Malaysia, sahabat bisa gunakan arah horizontalnya menghadap ke bawah ya, dan gunakan jenis LNB dengan kondisi baik, menggunakan LNB X-nya Teknosat. Apabila jenis LNB ini masih baru ataupun dengan kualitas yang baik, maka sinyal akan semakin baik ya untuk ditangkap. Sahabat Almera Parabola di rumah, ini adalah posisi dari satelit Measa 3A jalur C-band. Setelah sahabat mendapatkan sinyal di transpondernya TV atau channelnya dari Malaysia yang berada di satelit Measa 3A ini, sahabat langsung lakukan scan. Dan inilah channel-channel yang ada di satelit Measa 3A. Berikut ini adalah RTM KL2 menggunakan kode Biscay. Jadi sahabat bisa dapatkan kode Biscay channel RTM2 ini di forum-forum.